What we do here is go back, 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 back. Zaman sekarang media sosial memang memudahkan kita mencari teman dari manapun. Tapi karena kemudahan itulah kadang ada yang memanfaatkannya untuk perbuatan tidak terpuji dan melecehkan. Seperti yang diceritakan akun Brigita Priscilia Howe. Dalam postingan tersebut, Priscilia mengunggah percakapan di Facebook yang menunjukkan salah satu akun berinisial Emamem. Inta foto tak senonoh kepada teman chatnya. Padahal orang yang sedang diajak chatting Emma, sebut saja namanya Johan, adalah sama-sama seorang cowok. Permintaan foto bugil Emma pun dibalas baik-baik oleh Johan dengan mengatakan bahwa dirinya cowok. Baiklah, saya kasih tahu yang sejujurnya Pak, saya bukan seorang perempuan, kata Johan kepada Emma sambil mengirimkan foto wajahnya. Namun bukannya percaya, Emma justru membantah bahwa foto tersebut wajah perempuan dan Emma menganggap Johan bercanda. Namun setelah dikirim ulang gambar full wajah Johan, barulah Emma mengumpat karena kaget. Pasalnya dalam foto kedua yang Johan kirim, terlihat jelas kumis lebatnya yang meyakinkan bahwa dirinya adalah laki-laki. Postingan lucu tersebut ramai dibahas dan dikomentari netizen media sosial.